kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Naim dan Encik Ana, yang dihormati Encik Izwan, kami dari kumpulan 3 akan mentangkan kaedah pengedaran untuk operasi darah. Kaedah pertama, kita guna kaedah bermain lah. Bermain sambil mengira. Okay, kami gunakan gula-gula dan juga gelas sebab mudah nak dapat kat sekolah. Betul tak? Semua sekolah ada ni. Jadi on the spot juga boleh guna. Okay. Contoh soalan darab. Kami tak ada nama untuk permainan ni. Susah nak fikir nama. Jadi kami kata sambil bermain je lah kan. Okay, sambil mengira kita main. Okay. Kenapa kami guna... Okay. Contoh soalan. Maafnya banyak sasu. Okay. Soalan dia yang mudah, kita mulakan dengan 3 darab 2. Okey. 3 ni merupakan gelas. Kenapa kita guna yang depan ni gelas? Okey, depan ni kita buat pembalut ubah. Jadi gelas tu kita boleh tukar-tukar banyak mana kita nak. Okey. 2 ni bilangan yang kena ada, bilangan yang murid kena letak dalam gelas. Takat ni? Boleh? Ada apa soalan? Boleh? Okey, jadi maknanya apa kita kena buat? Okey, kita kena sediakan apa? 3 gelas. Okey, 3 gelas. Dan kita kena minta murid masukkan berapa gula dalam bekas? 2. Okey. 1 2 1 2 1 2. Kemudian kita minta untuk mereka kira jumlah gula-gula yang ada depan mereka dalam gelas tu. Okey. Sama ada mereka boleh kira secara rawak macam ni je ataupun dia boleh keluarkan. Okey. 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi jawapannya adalah 6. Okey. Saya nak minta seorang untuk jawab soalan saya. Okey, saya minta apa Cik Naim? Minta Cik Naim rasa takut nak pilih. Junior sangat. Cik Naim jangan. Ya, saya tambah sikit. Saya jadi budak ke apa ni? Jadi budak. Jadi murid eh? Jadi murid. Boleh dengarkan suara saya. Ini sebagai konsep ya untuk budak juga dia faham apa itu darab. Kadang-kadang budak kan dia tengok darab je kan dia dah panik. So kita kena bagi tahu dengan dia. Sebab budak disleksia ni kan sebenarnya dia boleh tapi dia tak cuba jalan dia. Dia tengok saja macam mana ya saya nak buat dia dah stuck dekat situ. Tengok darab je dia sudah stuck dekat situ. So yang kita nak bagi tahu dengan dia, kita memang kena terang dengan dia macam ni. Okey Naim boleh guna ya? Okay, Naim, sebenarnya cikgu nak bagi tahu ada 4 bakul. Setiap bakul ada 3 biji gula-gula. Sama je sebenarnya. So, cikgu nak bagi tahu sebenarnya ini cara untuk Naim lebih mudah dapatkan jawapan dia. So, cuba Naim kan tengok macam mana kita ni kan nak buat soalan dia dengan cawan-cawan yang ada. Naim, main sedih sebenarnya. Okey, mana cawan? Okey, bagus. Mana gula-gula? Nak suka tak makan gula-gula? Boleh tak makan gula-gula banyak? Kami tak boleh ya. Kena jawab soalan dulu. Okey, sekarang nak ingin tengok. Cikgu ada 4 bakul. Boleh tak keluarkan 4 bakul tu? Anggap yang cawan tu ialah bakul. Empat lagi. Empat. Kira? Okey, ambil semula balik. Saya nak dengar suara nak ke. 2 4. Okey, cuba kita kira lagi, ya. Ambil. Kita buat lagi. 1
2, 3, 4. Bila kita tengok dia kan, memang akan miss. Kita kena guide dia. Baguslah. So dapat 4. Kira sekali lagi. 1, 2, 4. Memang tak nak balik lah. 1, 2, 3, 4. Betul? Okey, dalam 4 ni, setiap ni dia ada 3 biji gula-gula. Okey, cikgu nak naim kan, letakkan setiap bakul ni ada 3 biji. Nampak cetak ke lah, Pak? 1, 2, 3. Bagus. Pandai, bijak lah Naim ni. Okey, bagus. Sekarang ni dah ada 4 bakul. Setiap bakul dah ada 3 biji gula-gula. Betul tak? Okey, sekarang cikgu nak Naim kira. So, ini sebenarnya konsep kita nak dia kan, build confidence. Supaya dia tak takut dengan darab tu. Kita nak bagi tahu dengan dia, sebenarnya benda ni akan berlaku dalam family kita. Ya, dalam hidup apa rutin kita. So, Common side word. So hari-hari dia duk ingat dia tengok nombor 1 sampai 0 tu. So common side word. Kita guna kaedah lazim, pengukuhan. Sebab matematik memang kita kena latihan. Tak ada cara lain. Ya. Okey, boleh tengok tadi. Bagi gula-gula tu. Pengukuhan. So ini sebagai sebenarnya nak terangkan dia konsep. Kita nak break dia punya takut. Kita sebenarnya nak bagi dia selesa. Walaupun kan dia mungkin dapat soalan yang sangat susah. Tapi kita ni kan, kita bagi dia relax. Bukannya kita nak betul-betul nak suruh dia mengira. Tapi kita nak suruh dia ada confidence. Bila confidence kan, kita kena bagi dia mula dengan yang simple dulu. So itulah tujuan dia. Lepas tu baru kita masuk yang susah sikit. So ini sebagai chat Naim. Hari ini cikgu. Naim nak kahwin ke tak? Esok dah habis sekolah nak kahwin ke tak? Ini cikgu sediakan kamu. Cikgu sediakan kamu ni carta jodoh. Ini carta cari jodoh. Saya tak ada masalah. Pihak perempuan pun ada choice untuk kami lagi kan? Okay, so ini ialah carta cari jodoh. Mari sini Naim. Tak cari jodoh awak pula lah. Awak sini cari jodoh. Amin Allah. Eh, Jana. Carta ni sekarang kita buat besar ya. Tapi hakikatnya kita jangan buat besar sangat. Yes. Kita buat yang memang table size. Maksudnya kan kalau boleh palm size. Ikutlah apa keselesaan visual budak itu. Sebab kita nak bantu dia. Kadang-kadang kan main-mainan dia, dia ada masa dia buatkan jemu. So balik-balik tu kan kita kena pulang kepada hakikat. Memang kena buat drilling kalau matematik. So kita buat pengukuhan. Pengukuhan menggunakan carta untuk multiplication. So kita tengok ya. Mana satu? Tunjuk saya. Satu. Okay. Sambung. 1, 2. 1, 2.
8. Sini 1, 2, 3. Okey, cikgu nak ajar Naim guna carta ini. Okey. Naim nak kahwin kan? Naim kena cari jodoh ya. Okey, Naim. Tengok ya. Jodoh kan? 2 kali 2. Mana jodoh dia? Soalannya, contohnya soalan 2 kali. Jangan pelan. Sebab tak ada pensel pula kan? Ada dalam beg saya tu. Tutup dalam beg. Pasti. Baguslah Naim. 2 darab 2. 3 darab 2. Tak apalah. Okey. Naim ambil pensel. 2. Naim jangan tengok yang mana hitam dulu. Naim tengok yang mana biru. Sebab ini ialah soalan dia. Naim kena tengok. 2 kali 2. Dah dapat 2 kan? Lepas tu 2 lagi dekat mana? Nak datang dulu lah. Tak kisah pun. Sebenarnya tak kisah. Okey. Lepas tu kan, macam mana awak nak cari jodoh tu? Mesti lurus. Mesti ikut jalan lurus. Jangan ikut jalan yang tak lurus. Lepas tu? Lepas tu daripada sini. Nampak tak titik dia? Inilah dia. 4. Kita boleh buat. Kalau budak, kita drill dia hari-hari. Lepas tu kan, kita boleh bagi dia chart yang dah kosong. Tapi jangan mula dengan ni. Besar. Okey, mari kira. Kira dia dia budak yang pandai dalam tu lagi. Setiap kali nak mula darab, kita akan bagi yang kosong. Jadi murid akan list teruslah, dia akan ingat setiap waktu peperiksaan pun kita pun bagi yang kosong. Supaya dia mudah kita supaya nak fikir, dia jawab, dia tengok di situ saja. Sebab kita kena ingat konsep ya. Kalau the kids is not being able to educate, kita boleh train. Kita ni belajar kan, sama ada educable ataupun trainable. So kita bagi ke arah trainable. Setiap kali macam kita buat, berulang-ulang, jadi murid. Sebab matematik dia, saya pernah jumpa pakar ya daripada Singapore. There's no way, memang kena drilling. You buat sampai dia latih hari-hari, memang dia boleh buat. Sebab dia kata, kita pun tak payah bagi dia soalan yang terlampau susah. Sebab itu level dia. Kita cuma nak ajar dia untuk kan dalam apa kehidupan harian kan, yang simple-simple tu kan, at least dia tahu.
Ha, kalau dia pergi kan, okey, dia pergi tu kan, okey. Kita ni kan kat rumah, kita ada dua orang nak makan nasi goreng. Ha, jadi berapa nasi goreng aku kena buat? So itulah yang kita akan apply dekat dia. Sekarang kita ada empat orang. Ha, kita ada dua orang. Setiap orang ni kan dia nak makan dua kongkos nasi lemak. Jadi berapa? So kita kaitkan macam tu. Ha, sebab kita bagi dia simple je. Just untuk apa orang kata enough untuk dia apa rutin harian dia tu. Yes. Ha, kita nak semua dia jadi engineer sampai kan. Itu sajalah daripada kumpulan kami. Terima kasih. Mula-mula tu tak bawa balik ya. Ada di kumpul. Tadi yang kosong tu kenapa je kau? Saja je nak buat latihan tapi masa dah sempurna. Kenapa dah? Selamat hari. Jadi terima kasih kepada